Okay, kita buka dulu, keluarkan dulu dia punya lidi ni. Okay. Ya Allah, panasnya. Nampak tu ikan dia, guys. Ya Allah, bau dia time ni, guys. Ambil sikit. Ah, letakkan nasi. Lepas tu, kita makan. Assalamualaikum, what's up guys? Kau buat apa hari ni? Okay, untuk menu kali ni Nina nak buat ikan paes, di mana Nina menggunakan kelapa kat sini. Okay, kelapa parut yang Nina ambil putihnya saja. Ha, bau dia memang wangi guys. Untuk korang tak selera makan, bila makan ni Nina suggest confirm korang boleh selera makan. So macam mana cara kita nak buat ikan paes ni? Jom kita semak resipinya. Okay guys, ini adalah bahan-bahannya untuk kita buat 4 ekor ikan ni. Nina gunakan separuh biji, okay, kelapa parut. Ambil putihnya je, adalah ada merah, cube apa, bilis tu, lengkuas, apa, kunyit, halia, serai dan juga sedikit cili api. Okay, Nina gunakan kat sini ikan kembung pelatling guys. Ha, betul kan kena sebut ni? Okay, ni gunakan ikan kembung ni, memang dia sangat lemak dan sesuai lah untuk korang buat ikan paes ni. Ha, ikan paes sebenarnya masakan Jawa sebenarnya guys. Okay, nak guna juga lidi kat situ. Okay, dan juga daun pisang yang korang kena layu dulu. Dan tak lupa juga korang gunakan bawang besar. Okay, bawang putih juga, asam jawa dan garam gula dan cukup rasa. Semua benda tu korang boleh semak kat bawah. Okay, semua barang-barang tadi korang kena tumbuk lah eh. Kecuali ikan tu jangan ditumbuk. Okay, bahan-bahan mentah tadi korang kena tumbuk sekali. Masukkanlah satu-satu barang-barang tu. Masukkan serai semuanya. Lepas tu korang dah siap tumbuk. Tumbuk sikit-sikit lah. Supaya bagi cukup rasa dia tu. Sebab benda ni akan wangi kan. Sebab korang bakar kan. Memang dia sangat best. Okay, lepas dah siap tumbuk, korang boleh campurlah dengan kelapa parut tadi. Siap-siapkanlah, masuklah gula, garam, perencah apa semua tu masuk. Bila dia dah sebati macam tu, macam ni, korang bolehlah susun ikan tu. Okay, bermula korang kena ambillah dulu daun pisang tu guys. Ambil daun pisang, lepas tu mula kita letak apa tu, kelapa parut yang kita dah siap buat tadi. Simple je guys, makanan ni simple, senang dan sedap. Okay, lepas tu korang rata-ratakan macam tu kan. Okay, ambil ikan pula, susun dia kat atas tu guys. Okay, ni untuk bungkus ni, bungkus apa pandai lah eh. Bukan apa pandai, macam Mak Nina dia bungkus macam gaya-gaya macam sampan. Nina bungkus macam ala-ala buku sekolah, petak je macam tu kan. Asal boleh bungkus, apa tu boleh bakar dan bakar. Simple je. Okay, lepas tu topping pula dengan kelapa parut tadi. Kalau korang ada daun kunyit, optional pula, korang boleh taburkan dekat atas tu. Okay, taburkan kat atas tu, memang wangi sangat guys, tak tipu. Lepas tu korang boleh lah bungkus. Okay, macam tu ni nak bungkus macam ni lah. Sebab daun pisang tu pendek kan, dia kecil kan. Apa pandai lah macam tu eh. Gitu. Okay, ni Nina dah pun siap bungkus. Okay, dah ready dah untuk Nina bakar. Bakar tak? Bakar ke nama dia? Bakar lah kot agaknya kan. Bakar, memang bakar pun. Nina letakkan sedikit minyak tau atas pan tu nanti, sebelum Nina bakar. Okay, lepas pan dah panas, letakkan sedikit minyak kat situ. Dan mulalah membakar. Bakar tak lama guys, dalam 10-15 minit macam tu dah siap dah. Api kecil je tau. Kalau ada penutup, tutup lah. Supaya biar dia sebati untuk pembakaran tu. Biar dia rata semuanya. Okay, nampak tu guys. Time ni dia punya bau jangan cakap lah. And bau dia satu rumah. Dalam berdua wangi. Lepas tu makan pula nasi putih panas-panas ni, memang superb. Okay guys, dah siap dah Nina punya ikan paes ni. Ikan kembung paes ni. Memang sangat mudah disediakan, sangat cepat. Nina pun tak sabar nak makan tu. Nampak tu Nina buka dululah kita punya bungkusan tu. Okay, jom.
Okey, Nina nak kuri ikan dia. Ha, gitu. Mak Nina kata jangan letak topping tu banyak sangat, tapi Nina suka kan topping tu. Ha, biar dia macam sedap sikit, makanan nasi banyak sikit lagi best kan. Okey, dan untuk korang yang baru datang channel Nina ni, selamat datang Nina ucapkan guys. Sahabat korang amatlah Nina hargai. Jangan lupa subscribe, like and share and hit the bell notification untuk pelbagai video baru dari Nina. Apa ni, maaflah ya, Nina baru-baru ni lambat sikit nak update sebab Nina cuti raya katanya. So guys, hari kata selamat mencuba dan Nina sayang korang. Bye-bye. Assalamualaikum semua.